Jadi hari ini saya mau silaturahmi sama salah satu anak yang hebat, namanya Lispa. Di sini rumahnya, dia tinggal sama ibu dan saudara-saudaranya juga. Hai Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ini Lispa ya? Halo, namanya siapa? Lispa. Lispa, usianya berapa tahun? Udah mau 16. 16 tahun. Teman-teman, hari ini saya silaturahmi sama Lispa. Lispa, iya. Usianya 16 tahun. Masya Allah, lagi ngapain? Lagi kiwe. Ini mamahnya. Lispa ini berapa bersaudara? 6. Hmm? Bisa kesini keluar nggak? Bisa duduk sendiri. Nah, ini yakin aman? Aman. Enggak. Berapa bersaudara Lispa? 6. Oh, Lispa ini paling bungsu. Berapa bersaudara? 6. Kembar kan Pak? Oh kembar. Kembar sama mana? Sini deh, sini neng, belakang. Namanya siapa? Lisma. Oh ini Lisma. Nah ini Lispa. Lispa dan Lispa, gitu ya. 16 tahun. Berarti kalau seharian kegiatan Lispa, non apa? Di rumah aja. Di rumah aja. Mau disekolahin ke SLB katanya nggak mau, udah saya mah normal katanya. Di rumah sama siapa biasanya? Sendirian kalau saya ke kebun ya sendirian. Oh. Kalau makan dikasih itu adanya, makan. Adanya berarti kakaknya. Oh, kakaknya. Ini. Berarti suka digendong juga sama kakaknya? Nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Berat. Seperti apa aktivitas? Itu kalau tilep-tilep itu jemuran baju sendiri kan bisa kan? Lipat jemuran ya. Bisa. Makan bisa sendiri. Alhamdulillah. Kalau mandi dibawa ke sumur, udah di sumur mah dibuka bajunya, buka baju sendiri bisa gitu. Jadi ini kalau makan sendiri bisa. Nasib itu sama kayak Tio Satrio yang waktu kita di Ciamis. Tio usianya 20 tahun. Kalau Lispa ini 16 tahun. Sama terlahir tidak dengan kedua tangan dan kakinya. Tapi saya yakin kok banyak keahlian-keahlian yang dia bisa, ya kan? Semisal kita yang normal pun belum tentu bisa. Kalau main HP bisa juga? Bisa. Oke. Okay. Lebih bisa, ya, YouTube kayak, juga bisa buka. Sama kayak mau jadi YouTuber enggak? kenal Kak ini enggak? Kenal enggak? Pernah lihat enggak? Bahaya, nanti bakal kena. Gosok gigi juga bisa sendiri. Ini gagang sikatnya di ini sama ini. Ini yang ke sini. Iya, iya. Berarti Ibu, ini waktu lahir tuh dulu gimana? Pertama kan kembar nih. Iya. Bisa diceritain enggak? Kalau itu pertama kali yang keluar kan itu dulu kakaknya. Iya. Terus kan saya bilang gini teh itu masih ada di dalam di satu temannya lagi. Iya, dikirain yang itu ininya. Terus keluar ini. Gimana perasaannya waktu itu Bu pas pertama? Pas pertama ya kaget aja. Enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan. Nah, kayak teman-teman, ini pasti teman-teman juga penasaran pengen lihat aktivitas Lispa ini seperti apa dengan keterbatasan. Bukan tujuan apa-apa kita, cuman untuk motivasi nih, inspirasi berbagi pahala buat Lispa, buat kita semua yang nonton. Lebih bersyukur lagi kita Allah kasih fisik yang normal, tapi kadang-kadang suka banyak mengeluh. Nah, nanti mudah-mudahan setelah melihat ada ini ya, kita bisa lebih bersyukur lagi, dapat pahala juga buat dia karena mengajarkan kita arti tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya, nanti aku ikut kegiatan. Dede, boleh? Mau lihat Dede kalau misalnya main
HP kayak gimana, kalau makan gimana, boleh nggak? Boleh ya, berbagi inspiratif dong, biar dapat pahala kita semua nih nulis di sini. Juga bisa, nulis bisa. Ah, oke. Okay. Ya boleh masuk dalam saya? Boleh. Masuk ya. Assalamualaikum. Coba aku pengen lihat si Hilpa. Lispa kalau main HP gimana? Ini HP-nya. Bentar. Coba aku pengen lihat. Coba cari ketik Gema TV. Ketik Gema TV. Ayo. Kalau ngetik itu kalau hurufnya bisa terlepet dulu akan. Tapi bener loh, Ge. Ayo, E. E. Nah. Ih, di luhur, salah. Salah. Koknya iya, E, ta. Masih. Tapi dulu. Spasi? Spasi bisa? Bentar ya, bentar. Masih. Ya. T. T. Nah, ini adalah YouTube Abilal. Nama aku Bilal. Dan ini channel YouTube aku, Gema TV. Nanti Dede berbagi kisah ya sama teman-teman di sana ya. Berbagi kisah inspiratif untuk syiar dakwah ya. Dede insya Allah dapat pahalanya. Pahalanya buat mama, buat kakak semua di sini ya. Oke, bukan kita maksud untuk menghinakan teman-teman, tidak ada. Kita di sini untuk rasa kepedulian juga. Alhamdulillah dapat informasi dari rekan-rekan di sini bersama Yayasan Putri Galuh Ciamis juga hadir ke sini untuk untuk rasa peduli kita terhadap sesama. Terutama Dede ini di sini yang harus kita support semangat juangnya, hidupnya juga. Ini sama kakaknya, soalnya terlahir kembar. Dede nanti boleh kan di upload di sini boleh ya? Sip, boleh kita berbagi kisah. Berat berapa kilo beratnya mak? Nggak tahu. Kakaknya sampai nggak kuat ini ya, nggak kuat mangku ya. Seharusnya kakaknya tuh main bareng gitu di bawah. Nah ini teman-teman saudara kembar kakaknya. Lisma. Kakaknya Lisma, adeknya Lispa. Sayang nggak sama Dede? Sayang nggak? Ketawa. Berarti kelas berapa sekolah? Kelas 3 SMP. Suka main bareng di sini. Kalau main keseharian di rumah main sama adek gimana? Ngapain aja? Itu HP, teman. HP. Kenapa sedih? Sama maluan. Gak apa-apa, justru kamu itu anak yang hebat. Kamu itu orang hebat. Insya Allah. Kalau sayang sama mama, sama orang tua, dengan cara apa? Mau ngebahagiain kedua orang tua? Punya cita-cita apa? Dedek, nih, pengen ngebahagiain kedua orang tua. Cita-cita apa? Dengan cara apa? Apa yang tahu? Soleh. Nah itu. Jadi, mudah-mudahan banyak teman-teman Abilal, teman-teman dari Yayasan juga silaturahmi lagi ke sini ya. Bisa. Nulis boleh? Abilal pengen lihat tuh mana bukunya mah? Sama ini. Coba. Coba. Abilal pengen lihat. Tujuh.
benana jadi ente maju. Jadi pami hoyong kacai ku saha mah? Pami hoyong kacai mana ku sok ku apana gentosan, pami wih ti jaman ku abi kapana. Kan ieu na tos ageung geuningan jadi pami ku bapana mah kan ragap gitu. Terus pami ibak? Pami ibak mana sok eta aliman di ibakan. Jadi sok nyorok we dina paralon. Upami geuntar kun tos di etaan geuningan. Sok nyorok we ka mana paralon, dina paralon di etankeun jalangna di tayakeun gitu. Kau pamit tos tiis karena tulang-tulang mah entos gitu. Pangkudeik mama. Iba. Ya mana naon gen tengah second ngening ah upami tahu hoyong mam enying di mami abi liar teh sok dipasihan lah mam gitu sok mam punya lira ari si tara teu pernah di maman gitu. Pami sok aturan tilu dinten sakali nanti teh. Jadi tara papang menuju tuh ayah abi, sok kantosan abi we gitu. Abotnya. Mama sayang pisan ke dede. Kumaha deh ya teh. Ya hidung anak we mudah-mudahan iya, mah ali surga mah insyaallah. Bisa wargang ke bakal iya nu bakal. Mudah-mudahan. Ieu urang sadayana. Kakaknya juga nih, hayang ya, harus sayang sama dedenya ya. Ajak main, harus kuat mangkunya. Coba di situ ngerendeng. Alhamdulillah banget teman-teman, hari ini kita dapat belajar banyak. Kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah hidup Dek Rispa dan ibu yang luar biasa sekali merawat dari kecil sampai sekarang usianya 16 tahun. Dan ini ya kakaknya, jadi adalah saudara kembar di sini. 6 bersaudara ya, Mah ya. Semuanya yang 5 normal ya. Cuman Dek Rispa ini yang paling istimewa buat saya, buat kita semua. Insyaallah kita support agar semangat lagi dalam hidupnya. Bentuk peduli kita ya semua datang ke sini untuk dede ini, mudah-mudahan Allah selalu memuliakan hidupnya, selalu mempermudah segala urusannya, dan mama di sini semua kuat ya. Yang mau silaturahmi ke sini juga silakan ya, Maya, siapapun itu silakan, tidak dibatasi. Yuk sama-sama kita ke sini. Ke sini ini mama. Ini ada nominal uang gak seberapa. Mudah-mudahan ini bisa sedikit buat jajan dede lah di sini ya. Saya ambil aku dede ambil bayi. Bisa emang? Bisa. Sok enggak? Sini. Sok. Nih, saya kasih ke siapa? Sok kali ini siapa? Sini ya? Iya. Ini uang ya. Nitip ya, Bilal ya, buat jajan dede di sini ya. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin. 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 Amin.
teman-teman, alhamdulillah walaupun singkat pertemuan kita, tapi percayalah ini sudah Allah rencanakan. Saya beserta dari Yayasan Putri Dalu Ciamis juga dan rekan-rekan sekalian datang ke sini untuk silaturahmi. Mudah-mudahan ada hal-hal baik setelah ini, kebaikan menghampiri Dede dan keluarga di sini.